Si efek jerah sama dia doang. Terus masih ada shock terapi lagi berikutnya nanti? Nah ini, intinya di shock terapi berikutnya. Apa itu, Ustaz? Nah itu ntar, Bang Fadli tahu. Ya. Yang tadi, pertama, tujuannya apa? Buat bikin dia takut. Nanti di shock terapi berikutnya kita bikin dia jerah untuk melakukan kemaksiatan yang dilakukan. Ya, Ustaz? Ya. Jadi gak apa, Bang Fadli dicek dulu. Istirahat, ntar takutnya dia kabur lagi. Iya, maksudnya baru kali ya? Ini shock terapi gagal begini jadinya. Ya udah, ya sampai. Ya, pagi itu Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Gampang nih. Habis ini apa-apa. Habis ini aja deh. Selesai, Mbak. Belum kelar. Gampang lagi. Ah, sini kalau Mas Lee. Sebelumnya Ane mau tanya nih, Mas. Kenapa istri Bang Sulik ngelaporin nama tim kita buat Bang Sulik ikut di bakal sebelum macam? Tentang saya bilang, kerjaan saya begitu, mencuri maling mulu, kerjaan saya nyolong. Astagfirullahaladzim. Maling rumah orang? Rumah orang. Ini gimana ya malingnya? Malingnya bisa gambar dulu. Gambar dulu, sekian hari, orang yang gak ada baru saya bongkar. Biasanya ngambilnya sendiri rame-rame? Kadang-kadang sendiri, kadang-kadang dua. Jagoan banget kalau begitu ya, Teh. Emang kejadian begitu. Buat buat makan sehari-hari, mabok, apa. Yang berbuan apa? Maling begitu enggak kenal polisi. Tangkap lo udah 8 kali ditangkap.
keluar penjara kita. Anak istri banyak sekali ngapain namanya, makanya istri cerita gara-gara dari sini banyak di penjara. Itu gimana mau ngapain anak istri orang di penjara? Ya udah sekarang gini Bang Musli. Bang Musli kan biasa maling rumah orang. Ya. Ngambil harta yang bukan milik Bang Musli. Ya. Dalam Islam hukumnya haram, enggak boleh. Ya. Kalau lebih daripada batasan hisabnya, maka harus ada hukumannya. Belum punya ayah. Potong tangan. Ya. Ya, maksudnya kan tadi harus pakai itu Bang Musli. Bang Musli boleh pilih mau potong jari yang bagian mana. Bang Sli potong semuanya. Ya enggak mau, emang udah keadaannya potong begini. Nah, justru karena Bang Sli udah potong, berarti saya harus potong tuh jari Bang Sli semuanya. Saya enggak mau. Kan Bang Sli udah terima bonus dari aku dulu. Ribut dulu walaupun gimana. Secara hukum syariatnya Bang Sli itu Bang Sli. Orang yang mengambil orang kalau saya dipotong tangan saya mau depannya saya mau cari duit. Bisa berkurang dosa gua kalau dipotong. Udah sekarang Bang Sli enggak usah nanya banyak macam-macam. Bang Sli sekarang ikutin aja proses yang ada di shop terapi di rumah aja. Dah. Tapi gua enggak mau dipegangin gua. Iya, udah terserah dah. Terserah Bang ya, Bang. Sini tangannya sini, Bang. Taruh, Bang. Pak Ustadz, saya mau sadar. Kemarin ngambil harta orang enggak mikir. Benar. Saya mau sholat ya. Yakin? Yakin, Pak Ustadz. Masih mau maling lagi? Kagak, ampun, Pak Ustadz. Saya tobat benar-benar, Pak Ustadz. Ambil minum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Takut Bang Sli kehilangan tangannya? Iya, masih mau ngambil hak orang lagi? Mau, udah saya bertobat. Masih mau nyongkel pintu rumah orang lagi tuh ngambil barang-barang? Mau, udah saya bertobat. Saya mau jalani yang lima waktu Pak Ustaz. Pengennya rezeki yang halal. Iya, Pak Ustaz. Saya nyari duit yang halal aja, Pak Ustaz. Saya bakal menolong lagi. Iya, Pak. Alhamdulillah. Coba dibantu angkat sini, Pak Ustaz.